Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, serta diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita akan review lagi unit ini ya. Full upgrade, harga cukup murah aja, 49 juta. Nanti udah kita, kalau ada lecet-lecet sedikit nanti kita rapikan. Murah aja ya. Nah, untuk sebelumnya kita ke unit, saya ingatkan buat teman-teman untuk yang melakukan pembelian mobil secara online ya, baik di tempat kita maupun di tempat lain, tidak harus di tempat kita ya, beli nggak harus di tempat kita, itu ada tiga hal yang minimal ini teman-teman perhatikan. Yang pertama soal track record, kita ada di sosial media, ada di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ya, itu silakan buat teman-teman lihat, kita memang jualan real ya teman-teman ya, resmi kita jualan, mobil yang kita jual mobilnya ada, BPKB-nya ada, dan tempatnya juga kita pasti. Itu yang pertama. Alhamdulillah pengiriman ke seluruh Indonesia kita selalu lancar. Alhamdulillah kita selalu bertanggung jawab dan amanah untuk konsumen-konsumen yang jauh gitu ya teman-teman. Buat yang video call, untuk garansi mesin juga termasuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai lokasi teman-teman. Lokasi itu juga penting, tempat kita punya sendiri, bukan kontrak ya. Saya nggak bilang yang kontrak itu jelek, saya nggak bilang seperti itu. Cuman kalau kita punya sendiri artinya ya memang dari kecil saya di sini dan punya sendiri, asli sini. Jadi insya Allah silakan teman-teman menilai sendiri. Tuh, saya tidak akan menjelekkan apapun, siapapun, tidak ada maksud apapun. Tidak semua yang kontrak itu juga buruk gitu ya teman-teman ya. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, buat teman-teman yang ragu untuk transfer ke rekening pribadi kita, walaupun dulunya juga transfer ke rekening pribadi, tapi untuk teman-teman kita permudah, untuk yang ragu ke transfer ke rekening pribadi bisa transfer ke rekening PT. Nama PT kita adalah PT Garasinap Mataram. Oke ya. Jelas. Nah, kita masuk ke unit teman-teman. Ini unit lumayan lah. Catnya lumayan, cuman agak kusam. Agak kusam ya catnya ya. Lagi ya hujan, agak kusam, nanti kita polesin lagi teman-teman. Kita polesin lagi. Kalau ada yang lecet sedikit nanti kita sepetkan, tapi ini sejauh ini overall secara kemulusan secara lecet-lecet sih hampir nggak ada gitu ya teman-teman ya. Cuman agak kusam, nanti kita polesin lagi tuh. Terus ini di cup ini ada kurang enak, ini di cup kurang bagus, ini ada bekas dempul tapi dempulnya kurang bagus, nanti kita repair atau kita ganti cup baru, maksudnya yang lain nggak yang ini ya gitu ya teman-teman, biar teman-teman puas sama unitnya. Kalau yang lainnya overall masih enak soalnya ya, masih bagus gitu. 49 juta loh, udah full upgrade, udah pakai body kit, udah pakai fog lamp ya kan, velgnya juga punya Jazz RS, emblem VVTA ini, ininya pakai punya Gen 3 spionnya, udah pakai talang air, ini handlenya cover chrome ya, cover chrome bukan chrome asli. Nah, ini nanti kita pasangin, ada ini nanti kita pasangin. Oke, udah kaca film, talang air, cover chrome. Samping pakai body kitnya drift 68 ke belakang. Nah, ini dicatnya kusam ya teman-teman ya, nanti kita polesin lagi, jadi buat teman-teman biar nyaman gitu gitu. Terus ini ada kurang enak, agak kurang bagus nih di lampunya, nanti kita ganti, jadi teman-teman terimanya beres gitu. Ini pakainya ductail, bawahnya spoiler, body kitnya TRD. Terus ini ada emblem TRD, emblem Vios, sama udah knalpot, mufflernya dua nih, keluarnya nih. Satu tempat tapi dua. Udah ada kamera parkirnya. Oke ya. Ini karena hujan teman-teman, kita sempetin bentar, kalau nggak gini kita nggak sempet-sempet. Nah, untuk dalamnya itu udah pakai power window, head unitnya udah double din. Terus ini udah pakai jok. Ini juga udah disarung, ini setirnya udah disarungin, bagus ini paten, joknya juga rapi, nggak ada sobek, gitu ya, gitu. Nanti untuk mesin kita cek lagi, kita servisin lagi, kita kasih garansi 3 bulan, nih, joknya juga utuh, gitu teman-teman. Tinggal ini nanti kita polesin semua, sama mungkin kalau ada yang lecet-lecet kita spetin, pokoknya kita cek lagi. Ini kaki-kakinya kurang enak, nanti teman-teman terima enak, AC dingin gitu ya. Jadi hal itu mungkin buat subscriber lama nggak perlu tanya, cuman untuk teman-teman yang subscriber baru perlu kita jelaskan gitu.
ini lagi kondisi hujan, terus kita spill unit yang di luar dulu ya. Nah, ini kita ada mobilio yang bahan kita jual di angka 90 juta kondisi bahan ya, nanti 95 sama cabut berkas, nanti kita rapiin dikit-dikit lah catnya sama lampunya kita beningkan 90 juta. Velgnya udah racing, tahunnya 2016, AC-nya udah digital ya teman-teman ya. Oke, sama oh, masih ada bahan 2016 lagi, satu lagi nih. Oh, yang itu udah di DP teman-teman. Yang sana yang masih. Yang sini ada bahan Gen 2. Buang teman-teman yang mau pre-order Gen 2 juga masih ada. Tuh nih bahannya nih. Sini ya. Yang nggak kita sebutin karena sudah ada orang yang masuk tanda jadi teman-teman. Itu. Oke, kita spill dikit-dikit unit kita ya yang di sini ya. Dikit-dikit aja bentar-bentar karena ini udah mau terus teman-teman. Yang ini ada Vios E tahun 2017, Vios E asli ya, bukan limo. Mesinnya beda, khusus 2017 itu mau Vios G, mau Vios E, mesinnya udah 2NR. Karena kalau limo itu nggak ada tahun 2017. Pemakaian 2017 ada, tapi kalau perakitan 2016. Nah, Pajero ini 350, pajaknya hidup. Ini tipenya exit, tapi kita upgrade ke Dakar. Kayak velg, terus kayak spoiler dan lain-lain, head unit, tapi nanti kita bawain juga velg originalnya 350 juta. Ini Yaris kita jual di angka 139. Nah, untuk yang nonton video ini matic ya, tipe G, pajaknya juga hidup. Kita kasih diskon dari 135 aja khusus yang nonton video ini. HR-V 185 tipe E, bukan tipe S, matic. Ya, pajak juga panjang. Terus yang ini Gen 5 full modif Gen 5 ya, awalnya Gen 3 2015 matic, limo matic 2015 kita upgrade ke Gen 5, kita jual 150 juta nanti full ini. Terus yang ini kalau kondisi seperti ini apa adanya itu kita jual di angka 63 Gen 3 ya, tapi kalau mau nanti upgrade dan lain-lain kita jual di angka 71. Udah full body kit, udah power window, alarm central lock, head unit, kamera parkir, velg racing. Oke, okay. Nah, di sini ada limo juga. Ini kondisinya masih berantakan, catnya juga masih berantakan. Tapi buat teman-teman kalau misalnya berminat, seperti yang teman-teman lihat di sana tadi kan ada unit yang udah di DP itu nggak kita iklan lagi. Itu nanti kita rapiin dulu. Itu proses pengerjaan. Nanti kita rapiin, teman-teman terima beres. Ini di angka 55 aja, 2012. Catnya ini merah Mika ya, bukan merah Candy. Nanti takutnya ini merah Candy teman-teman. Yang Etios ini 41 juta kondisi seperti ini, 43 udah power window, alarm central lock, head unit, kamera parkir. Untuk Sigra 2017 kita jual di angka, ini Sigra 2017 kita jual di angka 87 juta. Plat AB ya, tangan pertama. Yang ini juga ini limo proses pembenahan, pajaknya baru gris ini, belum jadi, besok baru habis, ini udah diperpanjang. Jadi setahun ke depan asli X Bluebird Semarang, pajaknya hidup 2010, kita jual 60 juta udah terimanya rapi ya teman-teman ya. Itu yang ini yang tadi saya sampaikan bahan 2016 itu kita jual di angka, kalau bahan itu 67, kalau 75 udah cat baru sama udah rapi semua. Ini bahan plat hitam pajak hidup ya, itu 2016. Yang ini 150 juta, yang ini 141 udah sama cabut berkasnya gitu ya teman-teman. Terus kita masih ada unit kita yang ada di luar, itu ada Mercy tahunnya 2015, kita jual di 195. Ada minusnya itu starternya pak agak panjang, tapi untuk harga segitu teman-teman bisa cek. Buat teman-teman yang mau kredit itu cairnya masih di angka Mercy 2015 ya, di angka 400-an, bahkan ada yang 400 lebih, ada yang 500 bahkan. Tuh kita cuma jual 195, ada minusnya tadi, starternya agak panjang tuh. Terus yang kedua Vios matic, pajaknya off 2008, warnanya silver matic ya, Vios G asli, udah keyless, sudah dan lain sebagainya, retract, kita jual di angka 67 juta. 2008 matic, pajaknya off 2020, tipe G, warnanya silver, orisinil barangnya. Oke, itu aja teman-teman. Yang ada di luar. Oh ya, kita ada Transmover. Avanza Transmover 2017 plat hitam. Kalau
kita jual kondisi full upgrade aja ya ke 2020 Veloz GR. Kita jual di angka 130 juta. Itu udah plat hitam ya, pajak hidup gitu. Nanti kita kasih free cabut berkas lah. Itu udah full Veloz GR, pajak baru. Bukan pajak baru. Veloz GR velg baru, semuanya baru. Tuh. Ada lagi, kita ada lagi limo 2016 X Bluebird, warnanya hitam Gen 3 ya. Kita jual di angka 75 juta 2016. Kalau yang ini 2016 juga 75, cuman ini masih proses set. Kalau itu mau langsung boleh 75. Udah 2016, warnanya hitam, pajaknya hidup. Itu 1 2 3. Udah, itu dulu teman-teman. Nanti enggak kebanyakan saya malah lupa, teman-teman malah lupa. Itu aja, yuk kita ke sana lagi. Atau di sini aja lah ya. Jelas ya? Gambarnya jelas ya. Di sini aja kita selesaikan karena hujan, teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Buat teman-teman silahkan ikuti juga selain di YouTube, di Instagram kita dan di TikTok kita. Itu Garasinap semua namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.